geram sedang dirasakan oleh presenter cantik Terry Putri. Terry telah ditinggalkan oleh ibunda tercinta untuk selama-lamanya. Hajah Surtini Yusrib, ibunda Terry, meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Sabtu kemarin pukul 14.25 waktu Indonesia Barat usai mendapat perawatan intensif karena sakit jantung yang diderita. Meski jenazah almarhumah sudah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, namun Terry masih dirundung rasa sedih. Perempuan kelahiran 1 Desember 1979 itu mengaku sudah ikhlas lahir batin melepas kepergian sang ibunda. Sebagai anak, Terry merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan 1 tahun terakhir ini untuk mengurus ibunya yang sakit. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh Terry dan keluarga, mulai dari katerisasi jantung dengan mencoba pasang ring, hingga yang terakhir melakukan operasi bypass jantung. Maksimal ikhtiar semuanya dilakukan, porsinya manusia. Terakhir udah porsinya Allah ya, untuk menentukan hasilnya. Enggak ada penyesalan pasti karena semuanya udah dilakukan. Ya udah waktunya, jalannya ya seperti itu, dikasih kesempatan buat ngerawat, melakukan yang terbaik buat mama. Aku 6 bulan terakhir bolak-balik ke RSPAD gitu ya, sampai banyak, di kelas kok ninggalin banyak hal gitu. Jadi siapapun kalau ini teman-teman, kalau orang tuanya ngerawat jangan pernah mengeluh deh. Lillahi ta'ala gitu, udah ngelewatin segala macam dari katerisasi jantung, pasang ring gak bisa, terus bypass, tapi kita udah tahu resikonya bahwa kan 50-50, kemungkinan gagalnya besar sekali. Terry mengungkapkan bahwa sebelum melakukan operasi bypass jantung, ia sudah diberitahu tim dokter bahwa kemungkinan berhasilnya sama besar dengan kegagalan yang akan dialami. Karena itulah, keluarga diminta ikhlas menerima segala resikonya. Jadi pelajaran aja gitu, jadi memang orang meninggal tuh yang diingat mah pasti itu semua gitu, jadi orang baik aja sekarang mah hikmahnya banyak banget, jadi orang baik sama jadi orang sehat tuh masya Allah deh.